Nah, buat kamu nih yang mau uang tunai total 1 miliar, gampang banget. Caranya, subscribe channel Rans Entertainment. Pencet tuh tombol merah yang ada bacaan subscribe. Lalu, pencet tombol playlist Transmadan 2020. Tonton deh video-videonya sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyaknya, terus pakai hashtag Hadiah Lebaran. Dan jangan lupa, cantumkan nomor telepon kalian serta akun Instagram. Nah, kita bakal undi di live streaming Hadiah Lebaran setiap hari jam 8 malam. Ingat ya, akun Instagramnya jangan fake dan jangan komen spam karena nggak akan menang. Karena semakin banyak komen, semakin banyak kesempatan untuk menang. Yuk, buruan ditonton! Oke guys, kita mau ngasih hadiah lebaran. Totalnya 1 miliar rupiah. Subscribe jadi, dulu. Jadi Ata bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rasnaya1717. Tunggu hadiah lebaran dari kita 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Rapi, Mbak Gigi, dan juga Rans Entertainment. Terima kasih atas THR-nya. Aku baru dapat THR ini. Udah ditransfer langsung. Udah menerima transfer langsung. Uangnya langsung ditransfer. Langsung ditransfer. Saya dapat cash 5 juta rupiah. Uangnya langsung ditransfer. Saya mendapatkan 5 juta. Sudah ditransfer. Sudah dapat transferannya. Untuk pengobatan anak saya. Semoga Mas Rafi bagi Gigi makin berkah, sukses terus, sehat dan lancar rezekinya. Terima kasih Rans Entertainment. Bagi Gigi, aku mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau banyak salah. Apa kesalahannya? Bang, Mas, anak Nana silang satu lagi. Nanti aku punya anak abis lebaran. Abis lebaran aku punya anak. Kan ini udah lebaran selesai. Jadi Luna Maya di sini THR-nya ada dari Luna Maya. Iya, ada dari aku. Apa ini? Ini ada tas A, harganya jutaan baru. Oh my god, Luna Maya mau giveaway di nih guys, nih. Lu ya belum sungkem lu sama gua lu. Ma, Nanas belum sungkem nih. Cepetan sungkem lu. Sini, ayo kita cepetan. Sini, sini. Parah emang tuh adik. Bukan seperti apa tuh? Tuh kemarin tuh injury. Cepat. Ya, ayo sungkem. Mengakui. Udah si JJ mah udah ini Nanas sendiri. Ditemenin. Si akui dulu kesalahanmu kepada siapa namanya, kepada Gigi. Kesalahan apa ya? Ya apapun itu harus mengakui. Ya Allah, masa aku sendirian ini? Emang kemarin pada sungkem? Pembayaran dari Rans sudah masuk. Oh iya, makasih ya. Nah, jadi beli rumah langsung. Insya Allah ya, doain ya. Ya. Top banget ya. Makasih ya. Rans, minta maaf dulu yang benar. Oh, iya. Ke siapa dulu? Ke dia dulu lah. Ya, ke A-nya dulu lah. Ke enggak, ke dia dulu, ke dia dulu. Ya kemana dulu? Ya aku tuh gak bisa tau mau sungkemnya. Nggak, yang benar sampai harus nangis ya. Ih, kenapa harus nangis? Cepet aku kalau nangis. Nangis itu berarti dia mengakui kesalahan. Lah, ya orang kalau selama ini kayaknya nggak ada kesalahan yang harus dinangisin. Nggak, cepet mengakui kesalahan, cepat. Oke, Mbak Gigi, aku mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh, cuma diulang doang. Ntar dulu kan. Maaf ya kalau aku suka iPhone-nya salah. Kalau aku suka habisin makanan Mbak Gigi. Itu aja kayaknya udah mau dihabisin lagi satu toples. Udah sih itu aja. Masa gitu doang sih? Ya udah kita mah emang gak pernah. Iya, kita kan gak pernah berantem. Mungkin lah, masa gak pernah. Kamu tuh kakak adik sekolah. Emang ada berantem kan? Berantem apa? Kakak adik suka berantem. Coba aku yang kesalahan. Aduh, aku suka gengsi tau. Kenapa soalnya kayaknya ada kesalahan yang belum diungkap. Iya, coba aku dulu. Iya kan Teh? Salah apa yang belum diungkap? Ada, jam gue itu. Jam gue kali itu. Hah? Ini boleh minjem jadi. Aduh, gak boleh minjem. Punya siapa ini? Udah gak usah ngomong. Gaya banget, punya siapa? Yang bener, Rey. Ini lebaran 2 tahun yang lalu yang di Bandung kan? Beda lagi nih, baru lagi. Dibeliin arah, Rey. Udah usah gak pernah dibeliin apa-apa lagi. Nanti ya, sabar ya. Ini dari Arafi? Iya. Dari Arafi dari mana? Dari emak gue yang ngapain. Parah banget. Dari ibu. Cepat. Ya. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin.
maafin kalau banyak salah. Apa kesalahannya, coba? Apa ya? Kayaknya sih nggak ada ya. Parah banget sih dia ngomong. Ya coba, emang aku punya kesalahan apa? Ya nggak tahu. Ya. Kalau aku sih nggak ada kesalahan. Emang iya, aku nggak ada kesalahan. Maaf kemarin terlambat ya untuk datang ke rumah ini bersolat. Emang kemana sih? Kemana sih? Bukan ya nggak kemana-mana. Orang kan janjian mau sholat id kan di sini. Iya orang udah mau niat sholat id semua tiba-tiba karena riweng ngurus bayi. Akhirnya dari jam 3 pagi tuh udah begadang. Jadi aku tuh ketiduran baru bangun jam 9. Oh my god, gitu. Itu juga karena ditelepon teteh. Kalau enggak mungkin masih tidur lagi. Parah gitu banget loh, guys. Well, jadi nanti aku Syekh Ali Jaber tuh datang kok enggak sih? Iya, makanya aku pengen banget padahal ketemu Syekh Ali Jaber. Tapi tenang aja, foto keluarganya udah diedit, ditempel aku. Jadi mana? Ada lagi diedit sama Alika. Enggak ada. Iya, nanti lagi nanti dikirim di grup. Udah dapat foto nih. Ada, pokoknya nanti. Jadi ya, maafin enggak? Jadi, hei, orang lagi sungkem mau main HP. Iya, nanti yang banyakan semua itu ada aku nanti disempilin diedit. Lagi diedit tadi udah ditunjuk. Parah banget sih. Ya. Ah, maafin lah. Maafin lah. Bingung. Orang lagi sungkem baca WhatsApp. Bukan baca WhatsApp, ngeliat foto. Yang tadi ngeliat foto. Ya udah pokoknya menaik. AA juga dong sama Nas. AA juga menaik. Ya enggak lah. Ya maaf lahir batin ya. Ya itulah. Karena aku kakaknya. Masa ya, gitu doang? Iya lah. Iya juga ya. Coba, ayo kita lihat Zin sama Jin. Ya terus ini udah. Aku mau udah lihat kamu mau lihat. Ya udah aku melihat. Ya udah. Nah, enggak dicium. Enggak usah. Jin dan Jun, mana Jin dan Jun? Mana yang dibuat apa? Enggak. Ini siapa Zain ya? Juni. Pantesan si Jun ikut-ikutan ya sekarang. Itu? Gitu dia. Iya. Juni. Ini anak. Ini si Juni. Si Juni kok beda ya mukanya, masih katanya kembar ya. Coba kita lihat anaknya satu lagi. Kok beda ya mukanya? Apa? Si Jun sama si Jen? Iya beda ya, kayak adik kakak lucu kan? Jen di mana ya? Sama si tasnya? Hilang, anaknya satu lagi hilang. Bang, Nas, anak Nas hilang satu lagi. Eh, anakku kemana sih? Ah, parah nih, hilang satu Jen? Lagi. Jen, wah, di channel siapa ya? Ada. Enggak ada ya. Cepetan cari-cari. Aku tuh bisa sampai enggak tahu sih. Wah. Parah banget anaknya dia enggak tahu di mana ya? Zain. Zain. Zain, di mana? Zain, di kamar itu kali. Zain, Zain. Tidur dia di bawah. Ada apa? Ini ibu macam apa ini? Zain, di mana? Ketemu anakku. Ini mukanya kayak JJ kali ya? Itu siapa? Kalau ini mirip JJ banget. Ini kan bajunya baju A tau. Ini baju Rafathar loh. By the way, ini baju Rafathar yang sudah sejarah aja aku bikin. Kenapa sih kok kayak gitu? Ini kan baju Rafathar udah dilungsurin buat deh. Ternyata ini mukanya jijik banget kalau itu. Mau lihat anak-anak lu di sana. Anak bapak mana? Kirain hilang. Kemarin ya. Kalau mau lihat videonya nih, aku bagi-bagi ini nih. Kalau mau lihat ini, lu beneran emang pengen punya anak kedua? Nanti aku punya anak abis lebaran. Abis lebaran aku punya anak. Kan ini udah lebaran selesai. Ya abis lebaran. Ya ini udah abis lebaran. Nih, aku mau bagi angpau buat anak-anak. Ayo coba bagi. Anak-anak siapa? Ini anak kecil, udah, Mbak. Udah kemarin. Mbak. Ayo kita bagi-bagi. Bagi-bagi angpau. Bagi-bagi ya. Bagi yang anak-anak kecil. Bagi-bagi angpau. Buat anak-anak kecilnya aja nih. Ini ada Kerian yang pertama. Kecil, ada tiga. Ini maksudnya yang cewek satu ini. Oh, terima kasih. Mana? Lebaran, sayang. Gak mau. Dia dong mamanya aja deh. Dira, udah dapat duit belum, Dira? Oh, Dira dulu. Dira belum? Nih. Tangan yang benar. Tangannya. Ayo anak-anak kecil, yang mau duit. Andri. Anaknya siapa? Anaknya Papa Jerry yang ini. Ini anaknya siapa ini?
podcast ya. Abdurrahman ini. Taruh di kantong. Taruh di kantong. Ini anaknya siapa? Papa Purwa nih. Iya. Ini anaknya siapa ini? Anaknya siapa? Anak Pak Rido. Anak Pak Rido. Ini anak Pak Ade. Ini anak Pak Ade. Tuh. Ini anak siapa? Ini udah dapat belum? Anaknya Jerry satu lagi. Tadi udah ya? Yang gede. Oh, udah nih. Justin, memang mirip. Lian, orang paling banyak. Lu anaknya 4 nih, Rian nih. Berarti udah 4 lu, Lian, lu. Banyak. Oke, guys. Aku janji ke tempatnya Luna Maya. Karena waktu itu kan Luna udah bantuin aku live. Aku sekarang mau live di tempatnya dia. Assalamualaikum. Ini ada anjing di rumahnya dia. Sen, cepet turun. Gue takut sama anjingnya. Pak, aku takut sama anjing. Yaudah, masuk. Iya, takut lu ya. Ini tuh serem. Oke, guys, sekarang kita masuk ke rumahnya Luna Maya. Assalamualaikum. Dia lagi live loh. Kok kamu di sini sih? Berarti kita kamunya nih. Iya. Sini. Gila lagi live di mana sini? Ini dong. Sini. Halo. Lagi live apa sih? Lagi Instagram. Ah. Jadi Luna Maya di sini THR-nya ada dari Luna Maya. Iya, ada dari aku. Apa ini? Ini ada tas A, harganya jutaan baru. Oh my god, Luna Maya mau giveaway di. Tapi ini aku live ini tiap Sabtu, jadi aku punya acara live. Okay. Di channel aku. Jadi buat subscriber Trans Entertainment, setiap hari Sabtu Luna Maya juga ada live. Iya. Giveaway. Ada uang apa aja? Ada, aku mau bagi-bagi buat 10 orang. Asik. Ini duit. Terus ini satu orang juga dapat tas biar ibu-ibu, mbak-mbak, atau teteh-teteh, atau kakak-kakak. Tapi lu namanya keren loh, dia dengan tim segini aja udah bisa. Sedangkan Rans Entertainment banyak banget timnya. Kamu mah udah. Bukan. Tagnya udah. Malu ini aja dikit. By the way, langsung aja kita mau bagi-bagi, nggak usah lama-lama. Kita karena bagi-bagi, guys. Ini nggak apa-apa. Tapi, jadi abis itu tayang di tempat aku ya. Boleh. Biar dipromoin tempat Luna. Asik. Jadi langsung aja nih kita mau ini kita jadi kalau di sini itu. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Ini hanya buat subscriber dari Luna Maya. Oke, jadi. Jadi kalau subscriber seran harus nge-subscribe Luna dulu, iya, baru jadi bisa dapat hadiah. Baru bisa. Plus kita cuma pakai hashtagnya Saturday with Luna. Oh, Saturday. Jadi dia ngedate-nya sama beginian, iya, guys. Saturday with Luna. Habis itu hashtagnya malam takbiran. Udah gitu doang. Ini anak siapa? Ini anaknya. Ini yang masuk vlog gua kemarin. Oke, langsung aja kalau gitu kita pertanyaan pertama nih apa? Jadi kalau di sini tuh kita tebak-tebakan aja, Afi. Oke, tebak-tebakan. Tebak-tebakannya receh. Receh. Dari Afi deh, ada enggak kira-kira? Ada. Ini yang di IG nggak bisa jawab, hanya jawab kalau mau di langsung pindah ke YouTube ya. Oke, okay. Aduh tadi pada banyak banget tuh pertanyaan. Luna dulu deh. Kita dulu. Luna dulu deh. Ini buat langsung 5 orang ya. Ini di TV langsung. Hah? Ya nanti pertanyaannya jadi 3 aja, nggak usah lama-lama. Oh, ada telepon lagi, ya lagi ngelay pada telepon. Siapa? Oh, di reject kan. Oh, orang lagi ngelay. Kan Wendy cousin. Oke, langsung aja pertanyaan pertama nih buat 5 orang pertama nih, THR dulu deh. Oke, aku dulu deh. Ya udah. Artis apa? Receh, Vi, receh. Iya, ini receh. Artis siapa yang suka makan kuda? Hah? Artis siapa yang suka makan kuda? Bisa makan kuda, kadang dia suka makan kuda. Oke, ini buat 5 orang langsung kita pilih ya. Iya. Artis siapa? Indonesia apa luar? Hah? Indonesia lah. Indonesia. Oke. Okay. Kan pertanyaan receh. Artis siapa yang suka makan kuda atau bisa makan kuda? Gak tau. Siapa dong? Aku jawab nggak? Nanti lu okay. Ya. Kita kasih kesempatan. Gak boleh, nggak ada kasih clue kalau gue main ini receh, nggak ada kasih clue. Ini gampang sebenarnya. Artis siapa yang suka makan kuda? Pakai tanda tanya dong. Nah,
Oke, jadi kita kasih 10 detik. Berapa? 30 detik deh buat teman-teman jawab nih. Ini buat langsung 5 orang, kita pilih 5 orang buat THR pertama, abis itu nanti pertanyaan kedua. Lu, lu masa gak tahu? Lu biasa ketemu sama gue di Facebook. Lu ketemu sama lu di Facebook. Kok lu ada di sini sih? Gue di acara sahur ketemu sama lu. Acara sahur udah selesai lu. Gue lumayan dapet THR ya. Makanya kemarin gue bilang, ini baru nongol anak hilang. Gak apa-apa dia. Dari awal. Wajar, namanya juga nyari nyari THR mah boleh. Apa ya? Boleh yang bahas yang lain enggak sih? Oke. Udah 15 detik lagi nih. Ayo. Silakan jawab. Oke. Artis-artis siapa yang bisa makan kuda? Nih, langsung 5 orang. Enggak ada yang jawab. Enggak, tapi kalau di IG aku enggak akan ini. Semuanya pindah ke YouTube dan HP. Ayo, waktunya udah mau habis ya? Habis tonton. Jawab. Jangan lupa nanti habis kalau lu namanya udah live, aku live ke Rans Entertainment bagi-bagi hadiah. Siapa tahu rezekinya lebih banyak. Abis dari Rans pindah lagi ke Baim. Jadi jadi abis dari Rans nontonnya Baim, Paula. Abis itu kalian ada Atta Halilintar juga kayaknya ada giveaway nih. Ada juga. Banyak banget lagi pada banyak giveaway. Okay. Alhamdulillah karena bantu orang loh. Iya, alhamdulillah. Aku juga mudah-mudahan ini bisa yang benar-benar membutuhkan. Oke. Okay. Mana ada yang jawab enggak? Jawab. Ini telepon atau enggak? Enggak, gua jawab aja ya. Jawab nanti kita pilih. Benar. Kuda Daniel Mananta bukan. Rizna salah, enggak ada. Rizna Sari. Enggak ada hashtag. Kok bisa gitu sih, canggih juga lu bisa gitu ya? Gue enggak bisa kok interaktif. Coba. Ayo. Artis-artis siapa yang suka makan kuda? Kadang dia bisa makan kuda atau enggak suka makan kuda. Bisa juga makan yang lain sih. Siapa? Ayo, jangan lupa hashtagnya Saturday with Luna plus Malam Tahun. Denny Catur, benar. Benar Tafira. Benar dia jawab, benar. Denny Catur, benar. Enggak apa-apa ya, baik lah ya. Baik ya. Tapi enggak pakai hashtag. Ya udah enggak apa-apa. Hari ini ya udah pilih 5 orang. Iya, enggak apa-apa. Safira, selamat. Udah enggak? Ada 5 orang enggak yang jawabnya sama? Lucu kan? Oke, guys, ini abis live Luna Maya. Oke, dia banyak konten. Gimana travel and secret kita? Masih banyak secret. Masih banyak. Halo. Suami istri. Oh iya, nanti gua swipe up. Ternyata lu namanya makanannya banyak banget. Enak-enak, tidak gendut. Ternyata dia takbirannya bersama teman-temannya. Kita mau gerbek apakah ada Junot? Ternyata enggak ada Junot. Kita mau gerbek apakah ada Junot? Ternyata enggak ada Junot. Ada Junot enggak ada. Ariel enggak ada. Oh benar-benar jomblo dia. Benar guys, ini jomblo. Kasihan ya. Iya. Kita mau gerbek ada siapa nih? Itu. Karena waktu itu ke gap lagi Zoom sama Junot. Sekarang kita gerbek. Aku udah ngecek ternyata lu namanya kosong. Kamu tuh mau gerebek rumahku, pikir yeah. Aku malam mingguan sama laki-laki. Iya, aku mau cek malam takbiran sama siapa. Ternyata dia kosong. Rima. Siapa di sini? Kamu jujur, dia ada pacar atau tidak? THR dulu. Kasih THR dompet saya. Kasih. Nih ada. Kita kasih buat Rima. Kamu mau THR nggak? Udah kemarin ya. Udah di Antv sama gua. Ya nggak apa-apa. Kamu mau apa sih ya? Kasih. Berapa duitnya tuh? Berapa? Itu ada berapa? Bagi-bagi THR. Si. Ya udah lah. Udah. Kamu nih. Berapa nih? Ya masa cuma 300 sih, ya? Udah sisa-sisa ini. 1 2 3. Maaf tangan kiri ya. Rp500.000 buat terima asisten Luna Maya. Ini berapa? Hitung, San. Berapa nih? 5. 500. Oke. Nih. 500 John, thank you John. 500. Gak lagi. Gua lagi John. Tapi aku THR boleh tas nggak? Boleh. Di tas. Siapa lagi udah berarti? Ya? Itu nggak usah ya. Hah? Siapa namanya? Doan. Doan. Doan THR gua. Lu mau nggak Doan? Mau nggak Doan? Ya kenapa? Ya udah deh, ini mau bagi siapa lagi nih? Kasih Doan. Hah? Yaudah doang nih, gue boleh ngasih ke lu kan ya? Rp500.000. Wow, okay. Makasih ya Rafi. Aku minta dong gantian. Bos. Tambahin
bos, bos, 500 nolnya tambah 3 boleh. Bagi dong. 2 juta. Bagi ini tadi. Oke ya. Kamu tengah itu mana? Nanti tengah dulu, kita ke rumah ya. Iya. Nanti kita ke rumah. Aku ke rumah kamu ntar. Oke. Oke. Selamat lebaran buat semua. Selamat lahir batin ya. Ternyata di rumah Luna Maya tidak ada. Ternyata tidak ada Juno, tidak ada Ariel. Gak seru, udah kita pulang lagi. Kirain aku mau bikin yang trending tadinya, ternyata gak ada. Udah. Oke guys, kita pulang aja guys.